kita ada lagi di ada di Lumajang. Ini ada nasi jagung buat sarapan. Lorong balap, Mbak. Berapa? Satu. Ini buat lotok sayur, Mbak. Ini nasi jagung. Oh, nasi jagung. Hai, ketemu lagi dengan saya, Linda Han. Kali ini saya ada di Lumajang. Ini ada kuliner pagi yang harus dicoba. Ada di depan gedung kematian. Ada nasi jagung, lontong sayur, dan lontong balap. Ini harus dicoba ya, buat pagi-pagi yang mau cari sarapan. Iya, mau cari sarapan, bisa dicoba. Iya, Mbak. Adanya pagi hari. Di sini jam 7 sudah habis. Terima kasih. Ini sudah datang. Ini. Kalau ke Lumajang jangan lupa dicoba kulinernya. Ada tahunya. Mbak, berapa, Mbak? 16.000. Bukanya jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Jam 5 sampai habis, bentar lagi habis. Oh, gitu. Ya. Sampai jam 7 ya? Tuh, ya. Bukanya jam 5, jam 7 sebelum jam 7 sudah habis. Harus dicoba ini kalau ke Lumajang, harus coba buat sarapan di depan gedung kematian, ya, Mbak ya? Iya. Terima kasih. Halo, ini lagi mau makan bakso. Ada di bakso Pak Sabar. Bentar. Ada bakso di Pak Sabar, Yosowi Langun. Ini macam-macam baksonya. Ada yang bakso biasa 10.000. Bakso besar 10.000, terus tenelan 15.000, terus kikil 25.000, terus bakso spesial 30.000. Yang besar tuh enggak 50, bakso apa sih, Mbak? Ini datang besar ya 50.000. Berapa kilo nih? Setengah. Lagi lagi. 50.000 ya. 50.000 ada besar. Ini bakso spesial 30 ada, bakso super 20.000 ada, ini bakso super 20.000. Ini super. Nih. 5 menit.
kalau mau kalau datang ke Lumajang, ini ada di Yosowilangun, Pak Sabar, depan kecamatan, selatan kecamatan. Terus buka cabang di Keting, perbatasan Jember, Kabupaten Jember dan Lumajang. Ayo dicoba makan dulu ya. Karena barusan challenge DJ Butterfly makan sayuran mentah, baunya mulut nyalang, jadi ini obatnya bakso. Nyaku sama Mindy ya. Rasa dagingnya terasa. Tetelan ada, kikil ada, terus khusus sama babat bisa. Khusus sama babat 20.000 seporsi. Tapi sudah tidak mampu. Tapi daripada mubazir sia-sia, jadi harus dimakan pelan-pelan. Bagi pecinta bakso, ini cocok. Dalamnya ada irisan dagingnya dan juga campuran ati. Nanti ada daging kasar-kasarnya gitu, potongan daging. Dagingnya itu terasa. Jangan lupa dicoba kalau ke Lumajang ya, saudara. Tak lupa sabar. Yuk, ayo. Dicoba ya kalau ke Lumajang, jangan lupa mampir ke Bakso Pak Sabar Yosowilangun. Top.
ada yang kalau pencinta bakso 50.000 besar, ada lengkap top Marco top, harus dicoba. Terima kasih. Lagi nyari sarapan. Nasi apa, Bu? Ini ada di atas mobil. Jagung. Nasi jagung. Ini warung Melaku. Adanya di atas mobil. Ini ada di Lumajang. Selatannya, ya Tuhanku, selatannya Koramil ya Bu ya? Iya, selatan Koramil. Ini ada nasi jagung. Apa lagi, Len? Itu tok. Satu lagi, Bu. Meme apa, Me? Nasi apa? Nasi putih. Meme bosan nasi jagung. Sudah itu tok sayur enak. Itu sayur itu. Sudah. Sayur ini kacang. Hah? Iya. Ini harus dicoba ya. Ini ada rempoloati. Ini rempoloati ada. Ini ada bergedel kentang. Ini dadar jagung dan ini apa nih Mbak? Mendol. Ini biasa Bali. Tinggal pilih-pilih. Harus dicoba. Apa? Pakai apa? Telur? Hah? Apa? Enggak telur, Mi? Enggak. Nah. Bosan. Wes, enggak usah kamu tempe aja. Nah, pakai bumbu ini. Bos enggak. Heh. Tempe. Sudah makan. Nanti iya makan. Iya, makan juga. Ntar, ya? Oke. Gak mau nasi jagung. Kalau mau ke Lumajang dari Atara Utara, ini sarapannya ada nih. Harus dicoba. Ini telur. Teman-teman mana itu, Mbak? Telur ya? Waduh. Niki mawon iki. Ini makannya di pinggir sungai. Kan bener mama kan? Timurnya sungai. Kok rasanya enggak enak PP ya? Kurang ditaruh gitu, Pe. Siapa ya, takut tumplok ya? Taruh situ loh, Pe. Nah, gitu aja lah. Enak. Kaki E2 taruh di sebelah sana. Lah. Enak. Ellen makan nasi jagung. Enak, Nak. Sayurnya mana? Pepe makan nasi pecel ya?